Joshua Seherman dan Clarine Clay resmi menikah setelah keduanya mengikat janji suci pada Rabu 22 Desember. Pernikahan Joshua dan Clarine yang hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat saja berlangsung secara cakral dan khidmat. Dikutip dari Kompas.com dari siaran langsung kanal YouTube Jojo and Clay, pada Rabu, Joshua Suherman pun juga berjanji akan selalu setia menjaga dan mengasihi Clarine Clay sebagai seorang istri seperti kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Sama seperti Joshua Suherman, Clarine Clay juga membacakan janji suci di hadapan orang tua, kerabat terdekat dan juga tamu undangan yang hadir. Pemberkatan pernikahan Joshua dan juga Clarine diawali dengan diperdengarkan lagu rohani. Terlihat juga Joshua tampil tampan dengan menggunakan setelan jas abu-abu. Sedangkan Clarine terlihat cantik dan anggun dengan gaun putihnya. Sebagai informasi, Joshua Suherman dan Clarine Clay sudah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Setelah menjalani hubungan asmara tersebut, Joshua akhirnya memberanikan diri untuk melamar Clarine pada 3 Maret 2021. Seperti aku hormat dan tunduk kepada Tuhan. Dan tunduk kepada Tuhan. Sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri. Aku berjanji. Aku akan selalu menjaga kasih yang semula. Menjaga kasih yang semula. Sesuai dengan firman-Mu.